adik ipar Presiden Joko Widodo yang juga Dewan Pakar DPW Nasdem Daerah Istimewa Yogyakarta, Wahyu Purwanto, menyatakan mundur dari bursa calon bupati Kabupaten Gunung Kidul. Wahyu Purwanto menyatakan mundur setelah mendapatkan arahan langsung dari Jokowi dan juga Ketua Nasdem Surya Paloh. Sebelumnya Wahyu sempat digadang-gadang sebagai bakal calon kepala daerah yang akan diusung Partai Nasdem dalam Pilkada Desember mendatang. Wahyu sendiri juga sempat mengikuti proses penjaringan internal yang dilakukan DPW Nasdem DIY. Wahyu yang juga Dewan Pakar Partai Nasdem DIY ini mengaku alasan pengunduran dirinya setelah mendapatkan arahan dari Jokowi dan juga Surya Paloh. Wahyu diminta untuk fokus di bidang sosial kemasyarakatan seperti yang selama ini digelutinya. Wahyu juga menampik mundurnya dari bursa bakal calon kepala daerah ini adalah untuk menghindari adanya dinasti politik. Ketua DPW Nasdem DIY Subardi mengatakan bahwa mundurnya Wahyu ini pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan DPP termasuk mempertimbangkan nama lain yang akan diusung dalam pilkada mendatang. Punya arti, hanya kita konsolidasi. Kalau internal partai satu komando.